Baik, hari ini insya Allah kita akan berbagi masker buat masyarakat Ujung Harapan dan juga Kecamatan Babelan bersama Yayasan Wafiz Alamin Center dan juga DPC FPI Babelan dan MS. Insya Allah hari ini kita akan siap berbagi bersama-sama. Insya Allah, tetap semangat, takbir! Wow. Agar terus menggalakkan pencegahan corona dengan apa, Guru? Pakai masker, kemudian sarung tangan, dan selalu hidup bersih supaya kampung kita ini betul-betul terbebas dari penyakit corona. Amin, amin. Ya, sip. Takbir. Lapar. Kita terlindungi sehat. Pakai maskernya. Kita tiap hari pakai masker. Jangan sampai terkena corona. Ya. Oke. Assalamualaikum. Kecamatan Babelan ini, insya Allah akan terus kita bagikan kepada masyarakat supaya mereka terbebas dari COVID, minimal meminimalkan penularan sejak ini. Masker, Pak. Pakai masker, Pak. Gila, kita akhirnya sampai juga nih ke pusat Kecamatan Babelan, tepatnya ada di Polsek Babelan, dan ini ada salah satu Pak Polisi kita. Bagaimana, Pak, pendapatnya berkaitan dengan pembagian masker gratis sebanyak 3.000 masker? Yang pertama kita ngucapin terima kasih untuk kepedulian rekan-rekan.
dari DPI dan LPI gitu ya. Tetap kita walaupun niat kita bagus, jaga jarak untuk keselamatan kita masing-masing. Jangan sampai niat kita menjadi yang kurang efektif. Betul sekali, jaga jarak selama pendistribusian masker ini supaya kita meminimalkan penularan COVID-19 ini. Nah, untuk Kecamatan Babelan gimana, Pak? Apakah termasuk daerah yang hijau atau merah? Alhamdulillah masih hijau. Masih hijau. Jadi Kecamatan Babelan antisipasinya adalah meskipun wilayahnya masih hijau, tapi tetap kita akan membagikan masker ini. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah bahwa gerakan pemberian masker gratis sebanyak 3.500 masker dan ini kita khususkan buat wilayah Ujung Harapan dan Kecamatan Babelan secara umum. Dan juga terima kasih kontribusinya adalah dari beberapa donatur-donatur yang telah memberikan donasinya ke Yayasan Wafiz Alami Center. Dan kegiatan pemberian masker gratis ini terhimpun oleh 3 instansi, yaitu yang pertama adalah dari Wafiz Center, yang kedua dari EPI Kecamatan Babelan, dan yang ketiga dari Majelis Silaturahmi. Kami semua bergabung bersama hanya satu, yaitu niatnya untuk membebaskan COVID-19 di wilayah Kecamatan Babelan. Pembagiannya di wilayah pembagiannya tadi mulai dari Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, kemudian juga ke Balen, kemudian juga Kecamatan Babelan dan Kota Babelan. Babelan Kota maksudnya. Tadi saya lihat banyak juga masyarakat yang antusias ya. Gimana responnya? Respon dari masyarakat Babelan cukup baik karena memang mereka juga semua lagi mencari masker ya. Betul. Susah-susah masker. Alhamdulillah kita ini dengan kerjasama dengan Wafiz Center dan DPCP Babelan silaturahim. Ternyata semuanya berjalan lancar. Ada saja orang yang memberikan masker ke kita. Sehingga jumlah masker yang kita kumpulkan dalam waktu cuma 2 hari. Ya, cuma 2 hari. 2 hari terkumpul 3.500 masker. Nanti ada masker-masker berikutnya yang dibagikan kita dan masih kita akan bagikan ke masyarakat Babelan. Rencananya ada lagi kapan? Terus ada APD mau diserahkan? Iya, rencananya memang dari Wafiz Center ini akan memberikan APD terutama ke puskesmas-puskesmas di wilayah Bekasi Utara, terutama juga di wilayah Babelan, Pusat Babelan ini yang memang sudah sangat membutuhkan baju APD ini untuk demi keselamatan para tenaga medis, di mana mereka yang berhubungan langsung sebagai garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Jumlah pasien yang positif maupun yang meninggal kan semakin hari semakin bertambah nih ya Ustaz ya. Terus bagaimana nih himbauannya kepada masyarakat? Himbauannya yang pertama, jaga kesehatan, kemudian terus cuci tangan sebelum beraktivitas, jaga jarak, kemudian makan yang bergizi, vitamin, imunitas tubuhnya selalu dijaga supaya tidak cepat tertular COVID-19 ini, dan juga menghindari keramaian. Jaga jarak. Jangan sampai berhubungan terus. Banyak menghadiri ke keramaian, baik itu di pasar ataupun di mall ataupun di majelis-majelis sedikit termasuk salat Jumat. Kita ikutin fatwa ulama dan umaro guru ya. Iya. Alhamdulillah pendistribusian 3.500 masker sudah kita lakukan dari mulai kantor Wafiz, kemudian juga Majelis Silaturahmi dan EPI Babelan dan sekitarnya wilayah Babelan. Pondok Pesantren At-Taqwa sudah kita bagikan semuanya sampai pasar Babelan. Demi kita terbebas dari COVID-19. Amin. Mudah-mudahan ini salah satu pencegahan buat masyarakat Babelan supaya tidak ada penularan COVID-19. Amin.
Amin. Terima kasih semuanya kepada para donatur yang telah berkontribusi untuk memberikan donasinya di Yayasan Wafiz Alamin Center. Dan bagi yang masih terus ingin berdonasi, silakan untuk mengirimkan di bawah rekening ini. Karena donasi Anda sangat meringankan beban mereka semua. Terima kasih semuanya, saudara. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.